Sahabat Arsari, sekarang saya sedang berada di Pusat Suaka Orangutan Arsari di Kalimantan Timur. Dan di kesempatan kali ini kita sedang ada kegiatan retreat dari teman-teman di PSO Arsari ini. Mata yang telah terbuka melihat dunia tanpa suara, telinga mendengar alunan nada tanpa rupa. Kita diciptakan berbeda, saling mengisi dan menjaga. Jadi kegiatan retreat ini diharapkan sih bisa meningkatkan kekompakan, kemudian juga bisa saling mempererat hubungan personal antara anggota tim di PSO Arsari. Kita kompak, konsentrasi penuh, karena ini bagian dari pekerjaan kita dengan tim semuanya. Yakin. Yakin dong. Oh, yakin. Ah, kita yakin. Asli menang. Strateginya adalah nanti saya akan mencoba memandu mereka. Saya akan ajar mereka apa namanya? Geser posisinya. Salam Lestari. Dan pastinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 2 hari ini dari tanggal 1 sampai dengan 2 Desember 2020 merupakan sebuah kegiatan yang menggabungkan berbagai macam aktivitas di mana ujungnya adalah untuk menguji kekompakan dari setiap personil yang ada di PSO Arsari sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Untuk siapa? Untuk memastikan para orangutan yang ada di Indonesia dan khususnya yang ada di PSO Arsari ini bisa merasakan kebahagiaan. Saya Tito Suryawan, salam lestari. Percayalah, Dia ciptakan tiap manusia istimewa. Dia ada yang sempurna. Selamat ulang tahun PSO Arsari. Salam lestari. Tepuk tangan.